Yasmin lagi ada di Dayeuh Luhur, tepatnya di Mie Kocok Haji Nanang. Kalian pasti penasaran kan, karena ini mie kocok viral banget di Dayeuh Luhur. Ikutin Sukmin on the street, check it out. Ini dia Haji Nanang, penjual mie kocok fenomenal di Dayeuh Luhur, Kota Sukabumi. Sebelum jualan di sini, Haji Nanang jualan mie kocok di Arab Saudi. Wow, wow, keren kan? Di sana, Haji Nanang berjualan untuk jamaah haji dari Indonesia pastinya. Dan sekarang kembali lagi ke Indonesia dan jualan di sini. Nah, ini dia mie kocok fenomenalnya. Aroma-aroma kelezatan udah tercium di hidung Sukmin. Udah gak sabar pengen nyobain. Oke, warga Sukabumi, sekarang Sukmin ditemenin Mom Retno. Ya, ini adalah referensi dari Mom Retno. Mie kocok Haji Nanang. Kita cobain ya. Ini yang Sukmin pilih menunya, menu yang spesial. Harganya murah, cuma Rp15.000. Kita cobain ya, gimana rasanya mie kocok Haji Nanang ini. Apalagi nih mau manis dan sambal. Ya, ada juga bisa nih. Ada bisanya sekarang. Siap. Kita cobain ya gimana rasanya. Lihat guys. Kuahnya betul-betul menggiurkan. Ini disebutnya apa ya? Hinyai pemirsa. Hinyai-hinyai gimana gitu. Dagingnya benar-benar banyak banget. Puas harga Rp15.000, ini benar-benar bikin perut kamu kenyang banget ya. Pokoknya kamu harus cobain ya, mie kocok Haji Nanang. Bismillahirrahmanirrahim, yuk cobain. Rasanya betul-betul gurih banget. Dagingnya dan kikilnya empuk banget, benar-benar lumer di mulut. Ancaman guys. Gimana Mom rasanya? Mungkin Mom udah langganan ya di sini ya? Tentu saja. Coba ya. Tadinya ada mie ayam. Sebelumnya menunya ada mie ayam juga. Bikin sendiri mie nya. Mungkin terkadang ya. Jadi yang hitsnya mie kocok dan sop ya. Untuk sopnya sendiri harganya berapa Mom? Rp20.000 udah dapat cukup buat satu keluarga. Banyak banget. Nama saya Haji Nanang. Asalnya buka apa jualan mie kocok di Arab Saudi. Sekarang buka di Indonesia sejak 2015. Sampai sekarang 2019. Alhamdulillah dan banyak barokahnya, penghasilan dari mie kocok ini per hari mencapai pendapatan per harinya sebesar 3 juta atau 4 juta per hari. Jadi, menu yang saya jual mie kocok, ada yang sotong mie, ada mie baso, ada sop kepala. Terus sekian. Harganya? Ya harganya, kalau harga menu mie kocok Rp15.000, mie baso juga Rp15.000. Sop kepala Rp15.000, Rp20.000. Pokoknya mie kocok Haji Nanang TOPBGT fenomenal. Kamu wajib coba mie kocok Haji Nanang, tepatnya di Jalan Dayeuh Luhur Sukabumi ya, depan Perum Nirwana. Depan Perum Nirwana Sukabumi. Jangan lupa depan Perum Nirwana Graha Sukabumi Dayeuh Luhur, Kota Sukabumi pastinya. Sukmin pamit. Assalamualaikum.